Halo semuanya, balik lagi di Ugun Lab Channel. Kali ini kita akan membahas tentang KRI Sultan Hasanuddin lakukan aksi memukau di Laut Mediterania. Oke, sebelum masuk ke pembahasan, alangkah baiknya untuk subscribe dulu channel ini supaya berkembang menjadi channel yang lebih baik. Lanjut, KRI Sultan Hasanuddin 366 Koarmada 2 yang terlibat misi perdamaian dunia atau PBB melakukan latihan mile bag transfer untuk kedua kalinya. Latihan dilakukan bersama kapal perang Jerman FGS Ludwigshafen an Rhein F264 Sabtu 23 Mei 2020 di perairan Laut Mediterania, Libanon. Latihan diawali dengan kapal perang Jerman FGS Ludwigshafen am Rhein F264 yang bertindak sebagai kapal penerima mendekati ke KRI Sultan Hasanuddin 366. Hingga kedua kapal perang posisinya sejajar, selanjutnya kedua kapal perang berganti peran, KRI Sultan Hasanuddin 366 bertindak menjadi kapal penerima dan mendekat kepada kapal pemberi yakni kapal perang Jerman. Di akhir latihan, kedua kapal perang berpisah keluar dengan kecepatan tinggi menuju sektor operasi masing-masing untuk melaksanakan tugas operasi. Saat ini, KRI Sultan Hasanuddin 366 terlibat dalam operasi Satgas Maritim Task Force atau MTF TNI Konga 18L Unfil. Kegiatan latihan mile bag transfer di samping mengasah profesionalisme para personel Satgas MTF Unpil juga untuk mempererat hubungan diplomasi antara Angkatan Laut Indonesia dengan Angkatan Laut Jerman. Oke, itulah dia pembahasan tentang KRI Sultan Hasanuddin lakukan aksi memukau di Laut Mediterania. Jangan lupa untuk like, comment, share, and subscribe. Akhir kata, thank you and bye-bye.